kotobalin bima wakarri rabbi wajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Media Militer. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftar TNI AD khusus antri. Sebenarnya pendaftaran TNI AD ini bukan ada khusus jalur santri atau lintas agama. Namun di tahun 2022 ini, kali ini TNI AD itu memberi peluang kepada para santri juga selain sekolah umum, kepada para santri dan lintas agama. Baik, tidak usah kita lama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya daftar online, daftar khusus santri atau umum. Pertama kali kita ketik itu, tidak usah kita ketik jalur santri atau lintas agama atau lainnya, cukup aja seperti biasa daftar TNI AD juga bisa, atau rekrutmen. Sudah kita enter atau kita klik OK. Nah, di sini sama aja. Kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini aja. Nah, di sini sudah terbuka ya rekrutmen TNI Angkatan Darat TNI AD. Jadi seluruhnya itu TNI AD, tidak ada jalur santri atau apa khusus ya, sebenarnya ya. Di sini kategori pendaftaran seperti biasa, teman-teman bintara dan taruna akmil. Nah, saya bilang ini sama saja, cuman cara pengisiannya nanti dalamnya. Baik, kita ambil contoh pertamanya aja terlebih dahulu. Klik. Kemudian seperti biasa sebelum kita login peserta terdahulu mendaftar registrasi, klik di sini. Oh ya, ini penerimaan pertama ya, jangan lupa. Sudah sama aja di sini ya, pada pertama nanti tentara juga akan ambil ya. Kita klik sekali, kemudian kita isi di sini nama lengkap kita, nama lengkap kamu ya, nama lengkap kamu siapa sih, misalnya Rudi Ari. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya. Saya kamu di mana? Saya buat di sini contoh aja. Ini semuanya contoh ya. Aceh Utara. Tanggalnya ini. Ini nomor NIK, nomor KTP ya. Bisa juga umpama. Oke, kemudian jenis kelamin, kalau tamtama cukup satu pria, kalau bintara dan karena admin sini ada pilihan pria atau wanita ya. Kemudian emailnya kamu masukkan email kamu. Oke, setelah kamu isi semua di sini, selanjutnya kita klik daftar ya. Tunggu sebentar, oke. Nah, setelah kita daftar tadi, inilah selama Rudi Ari register Anda berhasil. Kalau tidak berhasil, dia tidak akan masuk kemari. Dan setelah berhasil, dia akan diberi username sama passwordnya ya. Nah, di sini untuk login di sini, di login peserta, kamu cukup copy aja biasa ya, sini klik. Kemudian juga passwordnya kamu klik sini, copy aja. Oke, selanjutnya kita masuk. Baik, di sini forum pendaftaran calon pertama AD 2022. Pendaftaran di luar tanggal tersebut dinyatakan tidak sah. Artinya, sudah setelah tutup berdaftar ya, tidak sah. Oke. Nah,
Kemudian selanjutnya ini kita isi terus ya, nama lengkapnya Priyot, nama lengkap sudah di dasar pendaftar, sini Rudi Ari, dan tinggi berat badan kamu berapa. Pilih agama, klik aja. Sini banyak pilihan sesuai dengan agamamu, saya Islam aja saya buat. Suku daerah kamu apa? Aceh. Daerah saya pilih Aceh aja, jadi saya cepat. Pilih pendaftaran, reguler, santri. Ini kamu harus tahu ini ya, pilih pendaftaran ini. Di sini ada dua cuma, reguler. Artinya umum, santri dan lintas agama, khusus santri. Oke, saya pilih misalnya khusus santri. Oke, santri dan lintas agama. Kemudian pendidikan di sini ada pilihan SMP, UTS, SMA, SMK. Oke. Kemudian jurusan. Jurusan saya bikin baru. Karena yang banyak kita banyak menanyakan, bang, cara ngasihnya jurusannya nggak ada. Ya kemarin itu dia sudah diperbaiki. Kemudian ini tahun lulusan kemarin itu juga di dalam masa perbaikan, sini sudah ada pilihannya, ada mulai dari tahun 2019 hingga saat ini tahun 2022. Kemudian nama sekolah kamu di sini apa? Pesantren. Nah, kamu boleh di sini klik pesantren apa di sini. Kemudian nilai uangnya ya, uang kamu berapa di sini. Kalau baru tamat itu misalnya 40. Namun apabila kamu baru tamat, cukup kamu klik aja di sini plus apabila kamu belum memiliki nilai. Alamat calon di sini. Soalnya nomor HP kamu di sini kamu isi tahun 2012. Oke, kemudian nomor orang tua kamu di sini siapa? Bila kamu tidak memiliki orang tua, kamu isi wali di sini. Kamu isi alamat orang tua. Pekerja orang tua. Di daerah pendaftaran. Jadi di sini saya beritahu, jangan isi pilih kolom dulu, dia harus berurut ya. Nanti di sini kita temuin. Di sini pilihan tidak ada, harus kita pilih kodam. Ya, tapi kodam di sini lengkap. Kemarin ini juga masa perbaikan. Kemudian dia begitu juga di sini kodam tidak ada, harus kita pilih kodam dulu. Sebelas. Pilih kodenya. Setelah kita isi semua